Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Rusia memutuskan untuk membangun kapal sendiri setelah dua kapal kelas Mistral yang dibeli dari Perancis tidak dikirim setelah konflik dengan Ukraina terkait bergabungnya Krimia ke Rusia. Dua kapal tersebut akhirnya dibeli Mesir. Universal Riding Ship atau juga disebut kapal induk helikopter pertama Rusia akan dibangun di galangan kapal Zolif Krimia. Biaya dua kapal ini sekitar 100 miliar rubel atau sekitar 20 triliun rupiah dan kontrak tersebut dijadwalkan untuk ditandatangani pada akhir April 2020 ini. Kontrak konstruksi dijadwalkan untuk ditandatangani pada akhir bulan April. Biaya kapal induk akan sedikit kurang dari 100 miliar rupiah, kata sumber di Komplek Industri Militer mengatakan kepada TAS 10 April 2020. Menurut sumber itu, kapal-kapal itu mulai dibangun pada awal bulan Mei. Kapal utama harus ditugaskan pada 2026 dan yang kedua harus ditugaskan pada tahun 2027. Kata sumber itu, tidak ada komentar resmi yang tersedia. Galangan kapal Krimia menegaskan kesiapan untuk membangun kapal induk helikopter untuk Angkatan Laut Rusia. Sebelumnya, Kompleks Industri Militer mengatakan kepada TAS bahwa proyek teknis untuk kedua kapal telah disiapkan dan sesuai dengan persyaratan Angkatan Laut. Bobot perpindahan kapal akan mencapai 25.000 ton, sedangkan panjang sekitar 220 meter. Setiap kapal akan mengangkut hingga 20 helikopter berat, 900 marinir, dan akan dilengkapi dengan dok untuk pendaratan kapal. Kapal pendaratan Universal juga dikenal sebagai pembawa helikopter sebelumnya belum pernah dibangun di Rusia dan Uni Soviet.